ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه ومقداره العظيم. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada banyak fadilat dan keutamaan kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah, bersalawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perintahkan kita orang-orang yang beriman untuk juga serta membaca bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak hadis yang menyingkapkan, menjelaskan kepada kita tentang betapa banyak fadilat dan keutamaan bagi orang yang membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya hadis baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqrabu majlisan yaumal qiyamah aktsaru man salata alayya, atau kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam, nantinya di hari kiamat orang yang memiliki kedudukan yang sangat dekat dengan aku, kata Rasul, adalah mereka yang banyak sekali membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama kita selalu diingat dan dikenang oleh baginda Sayyidil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadikan hati kita selalu cinta dan rindu kepada Rasulullah, untuk menjadikan Rasulullah juga merindukan kepada kita, tidak ada jalan lain selain kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah dengan cara mengamalkan salawat yang dikenal dengan salawat Dalailil Khairat yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli di Maghribi atau Maroko. Ada satu cerita menarik, manakala salawat Dalailil Khairat ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Sulaiman Al-Jazuli adalah seorang ulama besar, ulama masyhur, ulama yang terkenal di Jazirah Arab. Suatu ketika Syekh Muhammad Sulaiman Al-Jazuli mengadakan satu perjalanan. Beliau sedang mengadakan satu perjalanan seorang musafir. Di tengah perjalanan di padang gurun pasir yang luas, beliau ingin menunaikan salat. Namun beliau tidak mendapati air, sehingga beliau menemukan ada satu sumur. Namun lagi-lagi di sana tidak terdapat timba, tidak terdapat ember. Sehingga apa yang kemudian beliau lakukan, beliau berjalan ke sana kemari untuk mencari timba, untuk mengangkat air itu sehingga beliau bisa berwudu. Di tengah kebingungan itu, muncullah seorang anak perempuan yang menawarkan bantuannya kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli untuk mengambilkan air itu. Dengan senang hati, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli menerima tawaran itu.
apa yang terjadi kemudian? Apakah si anak perempuan itu, apakah budak perempuan itu mengambilkan timba? Tidak. Masya Allah tabarakallah, si bocah, si anak perempuan, budak perempuan itu, dia meludahi sumur yang airnya dangkal, yang airnya surut. Biiznillah, dengan izin Allah, setelah dia ludahi sumur itu, meluaplah air, semakin banyak air yang keluar dari sumur itu sehingga air itu melimpah ruah, memudahkan bagi Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli berwudu. Heran dan takjub seorang ulama besar melihat satu keajaiban yang terjadi pada seorang budak perempuan. Lantas dia bertanya, wahai budak perempuan, dari mana engkau mendapatkan satu khususiat, satu kelebihan, satu karamah yang luar biasa? Aku seorang ulama besar, tidak belum mendapatkan karamah luar biasa seperti ini. Apa dijawab oleh budak perempuan itu? Dia menjawab, wahai seorang ulama, aku memperoleh khususiat luar biasa ini karena aku sering, selalu, senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak kecilku. Tidak pernah lisanku, tidak pernah lidahku, tidak pernah hari-hariku melainkan dipenuhi dengan keindahan demi keindahan menyebut nama Sayyidil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Allah berikan satu khususiat, Allah berikan satu kelebihan, yaitu aku diberikan satu kelebihan, apa yang aku minta Allah selalu kabulkan hajatku. Inilah salah satu keutamaan, fadilat, khususiat bagi orang yang sering, senantiasa, selalu membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kerinduan. Nah, insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bersama-sama membaca, memahami, merenungi, menghayati, mempelajari, mengamalkan apa saja yang terkandung di dalam Dalailul Khairat yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, yang di mana sepulang beliau bertemu dengan budak perempuan itu, anak perempuan itu, beliau selalu dan senantiasa berkhalwat lebih dari 40 tahun dan beliau mengarang satu kitab yang dikenal dengan kitab Ad-Dalail Al-Khairah. Masya Allah tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan bertemu pada liqa, pertemuan yang akan datang. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.